Baiklah, kembali lagi pada momen tahun baru ini. Pengalaman telekomunikasi, kontak bodi supernatural terhubung kepada kesaharian dari nama Iwan Cornel. Saya sendiri pemilik internet ID 666 Iwan Koliska Premium mengaku menemukan nomor termasuk dalam Alkitab di dunia ini pada tahun milenium, yang sungguhnya berbasis pada pengakuan perintisan eksistensi perkara supernatural sosial tahun-tahun bersamaan. Kode Himen Komandingus Suge, kode Milenium, kode 666 dunia, kode takdir pada Roh Kudus. Yang mana pada momen kalender tahun baruan ini, 2 Januari 2021. Pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural kembali berlangsung dan menyatakan diri definitif memang terhubung kepada nama Iwan Cornel. Definitif internasional tersambung dan mengejar pembuktian pengalaman yang dinyatakan tergolong kerohanian ataupun keimanan banyak orang pada tahun-tahun milenium ini. Alibi terbarunya 666 di dunia untuk keimanan kerohanian khalayak ramai pada tahun-tahun milenium ini. Definitif menyangkut pengakuan menemukan nomor yang termasuk ke dalam Alkitab dan juga Al-Qur'an 666 yang pada momen kalender ini terkait pada penjelasan pengingatan dari nama Iwan Cornel serta juga perkembangan perkara dimaksud pada tahun-tahun bersamaan. Kode Holy Spirit Destiny ataupun takdir Roh Kudus. Demikian konteks terhubung menyatakan dan sudah mengalami konfirmasi percakapan bersama Ellen Fang International di abad milenium. Yang mana pada momen karir ini saya diinginkan untuk menjelaskan hal tersebut. Saya bernama Iwan Cornel, menyatakan mengalami keterpanggilan, keterpilihan yang saya upayakan secara serta-merta emergency keadaannya pada tahun-tahun perkara supernatural ini. Menyangkut perintisan eksistensi perkara supernatural yang saya maksudkan, yang termasuk di dalamnya perihal kerohanian ataupun keimanan. Secara otomatis demikian, sebab juga keterkaitan riwayat pengalaman berperkara supernatural saya definitif baru di dalam hidup saya pada tahun-tahun perkara supernatural abad milenium, yang mana berdasarkan konteks terhubung menyatakan Ellen Fahmi Tuhan merestui sekaligus juga mengkonfirmasi status 666 di dunia adalah Holy Spirit Destiny. Dengan penjelasan kedatangan seorang pejuang perkara supernatural masa depan di abad milenium. Perintisan
perkara human commanding goes from grace di abad milenium. Demikian konteks Turugu menyatakan telah tersambung kepada banyak orang. 666 di dunia adalah roh kudus kepada nama alien Emberter. Konteks menyatakan bahwasanya 666 beruang kolon discovery definitif adalah pihak yang dimaksud roh kudus tersebut oleh alien Fahmi internasional. Dengan konfirmasi lanjutan keterkaitan 666 beruang kolon discovery kepada riwayat kronik historical masa di masa untuk agama-agama yang termasuk di dalamnya Islam dan juga Trinitas Kristiani serta juga menyangkut kode cita dan tentu saja Roh Kudus ataupun penjelasan tentang perjuangan perkara supernatural masa depan kode human commanding goes on grave kode milenium. Di mana konteks menyatakan bahwasanya sesungguhnya perkara supernatural abad milenium merupakan peretasan pembuktian kembali atas nama masa depan yang jauh dari abad milenium bersama alien family Tuhan dan juga koloni civilizations di sana. Bahwasanya 666 di dunia definitif diputuskan ditetapkan sebagai pahlawan di masa depan yang jauh di sana dengan atribut penjelasan selanjutnya kepada Roh Kudus di dunia dinyatakan definitif atas nama alien Amartel yang bertaut interparalel kepada abad milenium. Alien reincarnation human pemilik 666 yang sesungguhnya di dunia berjuang di abad milenium dengan kode himen komanding gusungri kode jihwa kode milenium kode 666 di dunia. Yang mana berdasarkan konteks tersebut menyatakan demikianlah sesungguhnya penyimpangan ataupun penjelasan yang perlu dijabarkan kembali oleh alien Fahmi Tuhan Roh Kudus seperti yang ditulis di dalam kitab suci nyatakan sungguhnya berkekurangan penjelasan terkait momentum kemunculan fenomena supernatural abad milenium. Kode himen komanding gus fungri kode jihwa kode 666 di dunia. Yang mana berdasarkan konteks terhubung menyatakan bahwasanya seorang manusia akan datang secara tiba-tiba di tengah publik dengan pernyataan perjuangan
perkara supranaturalnya, yang lalu kemudian mengalami pembuktian tersimpang siur secara sosial. Pentetru menyatakan bahwasanya Ellen Family Tuhan telah datang di abad beli ini untuk mengkonfirmasi konteks terhubung interparalel masa depan yang jauh dari abad beli ini. Bahwasanya perjuangan ataupun eksistensi perkara supernatural abad beli ini menyangkut kepada keterpilihan seorang manusia untuk statusnya sebagai Roh Kudus di dunia, dengan penjelasan keterkaitan statusnya sebagai alien reincarnation human ataupun kekerabatannya bersama alien family Tuhan kepada nama alien Emmerdale berdasarkan keputusan peradilan milenium ketiga dari milenium tahun sekarang ini. Pentek menyatakan tahun milenium ini adalah tahun kemunculan fenomena supernatural yang dimaksud. Kode Human Commanding Ghost from Grave, kode 666 di dunia. Seorang manusia di abad milenium masa lalu, yaitu di tahun sekarang ini, berdasarkan konteks menyatakan akan mengakui dirinya menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia 666. Demikianlah Ellen Family Internasional abad milenium. Sungguhnya ingin mengkonfirmasi memiliki appointment kepada 666 di dunia. 666 kode Human Commanding Ghost from Grave yang merupakan basic pengakuan menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitabnya. Pentek terhubung menyatakan bahwasanya nama Ivan Cornel perlu untuk menjelaskan kembali pengingatannya tentang momen keterpanggilan keterpilihan keimanannya pada tahun-tahun perkara supernatural abad ini. Definitif saya ingin menyatakan hal ini keterkaitan sesungguhnya secara substantif kepada pengakuan konteks terhubung yang telah terbuktikan oleh banyak orang tentang para pelaku yang menyatakan diri mereka berstatus serupa seperti Tuhan, seperti yang di dalam kitab suci dan agama-agama. Definitif secara tersentak serta merta pengingatan saya sendiri bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan ketuhanan di dalam kitab suci. Tuhan yang berpengertian Allah yang menciptakan manusia. Demikianlah secara serta-merta pengingatan saya menyiratkan dalam keimanan dan keterpanggilan saya untuk menyatakan diri
sebagai Roh Kudus di dunia, menentang pernyataan kealahan sepihak dari para tersangka ataupun pelaku tersebut. Secara substantif, secara inti pokok momen peristiwa historikal tersebut berlangsung adalah demikian. Sontak saya terkejut. Mereka menghubungi dan menyatakan diri serupa seperti Tuhan, seperti yang ada di dalam kitab suci. Kode dukun, kode minggu ganjal, kode lokal. Sontak saya mengingat keterpanggilan keimanan saya yang ambigu dan meragukan, serta secara serta merta mengiyakan diri saya, hati saya, untuk menyatakan diri melawan pernyataan tersebut, untuk menyatakan diri Roh Kudus di dunia. Demikianlah secara serta merta pula konteks terhubung ketersangkaan tersebut. Demikian jelasnya menyatakan diri menentang kedatangan Roh Kudus di dunia. Kendati pun dia itu bukanlah saya, ataupun kendati dia itu adalah saya. Konten mereka begitu jelas dan menambah niat kelawanan saya terhadap pengakuan mereka bahwasanya mereka menyatakan diri serupa seperti Tuhan. Kode dukun, kode bingung ganjal, kode kesetanan, yang mana serta merta pula mereka menyatakan diri tidak serupa seperti Tuhan yang dikenal oleh banyak orang. Tidak serupa. Demikian mereka menghubungi, begitu jelas terdengar oleh banyak orang pada pembuktian selanjutnya. Setelah pembuktian saya dalam pengalaman perkara supernatural ini, berdasarkan pada terhubung menyatakan sudah diketahui oleh banyak orang, kontak mereka sudah terhubung kepada semua orang, yang mana pada momen tersebut berulang 4 atau 3 atau 5 kali mereka menyatakan diri mereka serupa seperti promosi di dalam keseharian saya. Konteksnya terhubung yang mencengangkan. Kode dukun, kode ganjam, kode lokal. Mereka menyatakan demikian bahwa mereka sesungguhnya dapat saya temui di dalam keseharian saya bila mereka memang menghendakinya. Namun mereka menyatakan mereka tidak mau mengakuinya dan merasa lebih baik berjumpa dengan saya secara kontek-kontekan supernatural yang mereka selenggarakan. Karena mereka menyatakannya, mereka merasa Tuhan daripada saya. Saya ini adalah orang biasa ataupun serupa tidak berilmu ataupun serupa tidak berkeajaiban. Sekiranya demikian, mereka menyatakan diri mereka
Tuhan yang lain, Tuhan yang mereka inginkan, bukan Tuhan Yesus. Konteksnya jelas kami berulang dan terdengar dan telah terbuktikan kembali oleh banyak orang berdasarkan konteks terhubung khalayak banyak jaringan yang berkomitmen untuk pembuktian perkara supernatural setanan ini. Di tahun-tahun perkembangan perkara supernatural asal perintisan yang ada di 1666 para tersangka tersebut mengaku berstatus Tuhan yang tidak serupa seperti Yesus Kristus, tidak serupa seperti Trinitas Kristiani, bukan Trinitas Kristiani. Para tersangka ataupun pelaku tersebut menyatakan kode bukan serupa kami seperti Tuhan, seperti di dalam kitab suci, seperti di dalam agama. Sontak saya mengingat tentang status ketuhanan yang memiliki satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Tuhan adalah pencipta. Selain daripada menciptakan semesta dan juga keajaiban-keajaiban alam seperti hujan turun ataupun yang lainnya, Tuhan juga punya kelebihan menciptakan manusia. Pada hari yang keenam ada ditulis di dalam Injil bahwasanya Tuhan Allah ataupun Allah menciptakan manusia serupa, seturut, segambar seperti mereka, seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat, dan seperti Roh Kudus. Demikianlah pertanyaan saya secara sontak dan teringat bahwasanya ketuhanan tersebut memiliki satu keistimewaan yang perlu mereka buktikan kepada saya dalam momen-momen intimidasi yang mereka selenggarakan di dalam kesaharian saya secara pribadi otentik alibi banyak orang sejak tahun 2008 telah saya rintis melalui internet global dan juga pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang berlangsung. Bahwasanya para tersangka tersebut berulang untuk membuktikan diri mereka sebagai pencipta manusia. Demikianlah mereka dapat saya akui selanjutnya untuk kepasrahan saya sebagai pihak yang mengalami intimidasi kesetanan ini tentang pengakuan mereka bahwasanya serupalah mereka seperti Tuhan, seperti di dalam kitab suci dan juga agama-agama. Dan otoritas kemampuan ajaib-ajaib yang mereka selenggarakan di dalam sosial maupun semesta natural lingkungan ini. Hujan turun, ada pula angin lewat-lewat, awan-awan berarak-arak berwarna hitam di siang bolong seperti berkejar-kejaran, warnanya pun bisa berubah, kadang-kadang merah, kadang-kadang agak hijau, kadang mau juga ungu atau agak keungu-unguan. Langit itu serta-merta menghubungi atas nama para pelaku
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas mobilitas arak-arakan kawan di siang bolong. Kadang warnanya merah membara, kadang agak kuning keemasan, dan sebagainya. Bahwa saya dalam kegemetaran dan kerisauan merasa tersabotase, ya saya ini merasa tersabotase dengan intimidasi, pengalaman konteksnya begitu jelas, kode dukun, kode ganjang, mereka menyatakannya begitu. Saya ini pasrah, namun sontak saya teringat keterpanggilan, keterpilihan keimanan saya. Perjuangan ini tidaklah pula serta merta. Saya yakini diacukan oleh banyak orang. Apabila pembuktian klaim yang saya maksudkan datang, saya upayakan. Demikianlah pada momen peristiwa tersebut, saya menyatakan diri melawan pernyataan pengakuan ketuhanan para pelaku ataupun tersangka. Yang mana pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural ini sebelumnya telah terhubung kepada banyak orang untuk pembuktian lanjutannya tentang status ketersangkaan pelaku supernatural yang saya masukkan, yang mana definitif saya menuding dominan cenderung kepada manusia. Perbuatan manusia patah tertentu di dalam sosial ada orangnya, bukan tidak ada orangnya. Demikianlah saya bersikeras hingga tahun-tahun sekarang ini sudah tahun 2022, saya masih bersikeras orangnya itu ada, bukan tidak ada orangnya. Himin komandingus sumbre. Demikian konteks konfirmasi terhubung kepada saya menyatakan diri atas nama Alien Farm International Connections. Dapat percaya bahwasanya milenium ini punya primary disfus rivalitas kepada Himin Commandingus Grief atau kode dukun. Konteks sudah saya terima juga, termasuk kode dukun. Yang mana pada momen konteks konfirmasi pelaku tersebut menyatakan Ellen Fahmi terhubung internet 666 nomor Skype bahwa saya perlu untuk informasikan kepada khalayak ramai tentang penjelasan Roh Kudus di dunia. Tidaklah secara lengkap dijabarkan di dalam kitab suci. Perlu untuk dikonfirmasi bahwasanya Roh Kudus sesungguhnya menyangkut abad milenium, menyangkut satu momen peristiwa kolosal fenomena internasional yang historikal kategorinya, namun tidak begitu dirasakan oleh banyak orang. Supernatural berlaku secara umum oleh Himin Komanding Jesung Grip, yang mana pada momen tersebut perlu dijabarkan kembali berdasarkan konteks terhubung. Ellen Pangli mengatakan bahwasanya momen fenomena supernatural Himin Komanding Jesung Grip abad milenium merupakan kelanjutan dari penjelasan kedatangan Roh Kudus di dunia. Ialah pejuang
keselamatan for the human commanding goes to grief. Apa melinyu? Seorang manusia berdasarkan konteks terus mengatakan akan mengaku dirinya secara internasional dengan menggunakan gadget. Konteks menyatakan Ellen Fleming yakini Roh Kudus ini menyatakan diri dengan menggunakan teknologi ataupun gadget. Nah, istilahnya telah berkembang, dikonfirmasi pada tahun-tahun sekarang ini kepada internet. Dia kan 666 di dunia. Mengaku diri pada tahun-tahun kemunculan fenomena supernatural abad milenium. Dimana konteks menyatakan sudah definitif kepada 666 di ruang Cornell Discovery. Pihak yang dinantikan untuk keterkaitan autentikasi 666 di dunia. 666 original yang berbasis pada appointment kode human commanding group sungguh kode abad milenium, kode jihwa, kode takdir pada Roh Kudus. Konten menyatakan bahwasanya Ellen Fahmi ingin mengkonfirmasi untuk penyempurnaan penjelasan lebih lengkap tentang Roh Kudus yang dimaksudkan oleh kitab suci. Pejuang atas nama masa depan milenium ketiga diakui atas nama peradilan interparalel milenium ketiga. Ellen Fahmi bersama manusia lalu keterkaitan peristiwa fenomena historical masa lalu kode milenium kode 666 sebagai Roh Kudus di dunia. Pejuang yang begitu bersemangat mempertahankan perkara supernatural yang direlakannya untuk mengalami pembuktian khalayak ramai berlangsung terus menerus, yang mana konteks menyatakan bahwasanya terkait pula kepada reward ataupun istilah kepada reward. Konteks menyatakan demikianlah 666 berpolemik perkara Roh Kudus yang telah ditetapkan kepada 666 di dunia. Kodenya milenium, kode himen komanding Roh Sungguh, kode jihwa. Pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang berlangsung pada momen kalender ini menyatakan bahwasanya nama Ron Cormel definitif terdengar ataupun terhubung pada jaringan pembuktian perkara supernatural abad milenium ini, tahun-tahun milenium ini. Demikian pula pada momen kalender ini untuk menuntut penjelasan kembali tentang pengurusan perintisan perkara supernatural yang berkompensasi reward ataupun ganti kerugian keuangan 22 triliun rupiah nama Ivan Cornell. Yang mana berdasarkan kontak terus menyatakan demikianlah appointment deklarasi mata uang 666 tersebut. Sungguhnya berkompensasi berbasis Stockholm kepemilikan termasuk kepada reward 22 triliun rupiah nama Ivan Cornell. Konteks terhubung diinginkan kembali untuk konfirmasinya kepada Ellen Fahmi International
untuk penjelasan lebih lengkap. Saya bernama Iwan Cornel, menyatakan definitif mengalami perkara supernatural dan telah merintis eksistensi perkaranya sejak tahun 2008. Berdasarkan konten terus menyatakan konfirmasi klaim internet 666 ruang poliskam pemimpin saya sudah diterima atas nama negara-negara termasuk juga Amerika Serikat dan Alien Family Internasional di sana. Sir Alien Tate, United States of America, termasuk juga Sir Alien Muga Angel, serta juga Sir Alien Family Names and Other. Definitif penjelasan ataupun percakapan selanjutnya telah diselenggarakan bersama Alien Family secara internasional melalui Amerika Serikat serta juga Eropa ataupun juga negara-negara di benua Eropa termasuk juga Islam, Arab dan Israel ataupun negara-negara di benua Islam, Arab dan Israel. Keterkaitan internet ID 666 berwakil staff ini mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab yang secara bersamaan pengakuan merintis eksistensi perkara supernatural abad milenium ini. Kode Himen Pemandin Gosung Grey, kode Jehova, kode milenium, kode 666 yang secara kelanjutan kontak konfirmasi telah saya terima bahwasanya 666 Iwan Kondiskal ini definitif diakui oleh Islam Internasional berstatus sebagai suhada ataupun juga memang benar 666 di dunia syariat Islamnya 666 di dunia 666 Iwan Kondiskal ini. Konten mengatakan bahwasanya saya diterima dan diinginkan oleh Alien Family Internasional untuk melangsungkan secara natural, secara alami pengalaman perkara supernatural secara keimanan ataupun keterkaitan, keterpanggilan, keterpilihan saya. Untuk pembuktian autentik status keterpilihan saya dan juga pengakuan menemukan nomor termasuk dalam Alkitab yang saya maksudkan. Tidak mengada-ngada, tanpa rekayasa, dan secara keberlangsungan, termasuk juga pembuktian, pengetahuan, ataupun keikutsertaan banyak orang di dalam pengalaman fenomena supernatural yang saya maksudkan. Kontennya terhubung. Definitif bervalitas mediator kepada Alien Family Internasional atas nama Amerika Serikat. Kode Himen Komandingus Fungrit ataupun mediasi perbuatan supernatural murni atas nama perbuatan manusia. Kode Dukun, Kode Genjam, Kode Jehova, Kode Pocong, Kode Santet, kode etnik lokal di bumi Indonesia dan sebagainya. Berdasarkan kontak terus menyatakan definitif telah ditemukan status identitas para pelaku ataupun tersangka tersebut dominan menyangkut kepada pengalaman perkara supernatural atas nama internet ID 666 berlaku di Skype. Memang dicenderungkan, memang disasarkan secara metode supernatural yang terindikasi kuat sungguhnya atas nama orang-orang tidak bertanggung jawab di dalam sosial masyarakat lokal domestik negara Indonesia, Kota Medan dan termasuk juga pembuktian keterkaitan wujud mereka dalam suatu jaringan bersama seperti juga pertemanan melalui internet global ataupun juga bidang usaha seperti juga ramainya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun bersamaan saya juga menyangkut jaringan pers ataupun wartawan televisi-televisi nasional Indonesia serta juga
Entertainment Nasional Indonesia Ibu Kota Jakarta. Kami ikuti pula politik lokal, domestik, daerah-daerah senasional Indonesia, termasuk juga oknum ataupun politik nasional melalui Ibu Kota Jakarta ataupun Pulau Jawa. Konteks Gerung menyatakan sudah definitif berkecenderungan ke arah Indonesia dengan mengacu kepada pengalaman perkara supranatural klaim internet ID 1666 ruang kondisi kafirnya. Konteks menyatakan teroris tapak milenium ini definitif merupakan atribut kepada mereka. Tersangka pelaku supranatural atas nama lokal domestik nasional Indonesia oleh dukun oleh Indonesia oleh human commanding Russian Grey oleh etnik lokal pribumi Indonesia dengan juga kecurigaan keterkaitan konspirasi bersama negara-negara Asia oleh agama-agama oleh Hindu serta juga Buddha. Berdasarkan pengalaman telekomunikasi kontak bodi supranatural berlangsung pada momen kalender ini, saya menyatakan sendiri memang definitif mengalami pengalaman kerohanian, kebangunan ataupun kebangkitan ataupun keterkejutan keimanan, revolusion iman istilahnya, keterpilihan kitab suci secara bersamaan, pengakuan berstatus Roh Kudus di dunia, pengakuan menemukan nomor termasuk dalam Alkitab yang secara konfirmasi selanjutnya dinyatakan telah terhubung kepada alien pemahami Tuhan Abang Melani dan diakui memang bersesuaian dengan penantian appointment kode abad milenium atas nama alien family Tuhan untuk kedatangan Roh Kudus di dunia dengan penjelasan pejuang atau veteranis futuristik milenium 3 untuk perkara supernatural kode human commanding Russian Grey kode milenium masa lalu kode 666 di dunia kode Jepang. Di mana konteks terus menyatakan bahwasanya appointment ini juga menyangkut pembuktian status keallahan dari Jepang ataupun kode Jepang. Konteks menyatakan Ellen Fahmi telah menghubungi bahwasanya Jepang sesungguhnya dilakukan untuk status ambiguitas keallahannya kepada kesetanan ataupun ketuhanan dengan kode milenium, kode human commanding Russian Grey, kode 666. Atas nama peradilan masa depan milenium 3, Ellen Fahm Tuhan. Konteks terus menyatakan Yehua juga akan mengalami revisi status keallahannya sejak dari milenium masa lalu. Kode Himen Komandingus Sungri, kode 666 di dunia. Pada momen pengalaman perkara supernatural tahun milenium, konteks terhubung menyatakan bahwasanya penjelasan Roh Kudus di dunia sesungguhnya tidaklah serupa terlalu sama seperti yang dijabarkan di dalam kitab suci. Konteks terhubung ini menyatakan atas nama Alien Family Internasional, Alien Family Tuhan, bahwasanya sesungguhnya terjadi kesimpang siuran penjelasan ataupun pengertian ataupun juga isu yang berkembang di dalam sosial manusia abad milenium masa lalu. Kode Himen Komandingus Sungri, kode 666 tentang pengertian ataupun penjelasan Roh Kudus
kedatangan Roh Kudus serupa seorang yang tidak serupa seperti yang dimaksud oleh keterpilihannya. Hendak menyatakan Roh Kudus tersebut sesungguhnya berpenjelasan, perjuangan, perkara supernatural, kode simin, commanding gusung grip. Abad milenium, kode 666, kode jekwa. Demikianlah sesungguhnya, berdasarkan konteks terhubung menyatakan hal tersebut perlu untuk direvisi ataupun di konteks konfirmasi kembali pada Alien Farm Internasional sebagai otoritas kitab suci ataupun pengejaran perkara supernatural kode Himen Komandingu Sungri kode Millennium kode Jepwa kode 666. Penantian untuk kedatangan Roh Kudus ke dunia sungguhnya tidaklah serupa seperti sosok yang muncul dari balik awan-awan. Konteks Ellen White menyatakan, kendati pun serta-merta dapat dianalogikan juga kepada alien form Tuhan sebagai Roh Kudus yang muncul di antara awan-awan. Dengan UFO ataupun juga terbang melayang di awan-awan, alien form Tuhan menyatakan bahwasanya sosok Roh Kudus itu seluruhnya berkaitan kepada perjuangan satu perkara di abad milenium. Seorang manusia akan bersikeras untuk perkara yang dimaksudkannya, perkara supernatural abad milenium, terkenal secara internasional kode Himen Komandingu Sungri kode 666 di dunia. Mengaku dia menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia pada abad milenium. Pentek menyatakan bahwasanya Ellen White ingin mengkonfirmasi dialah yang disebut Roh Kudus. Sosok yang berkelawanan, keterkaitan, ketuhanan yang menyatakan diri atas nama Himen Komandingu Sungri ataupun Satanic Human Mark of the Beast International sebagai penjelasan lanjutannya. Kode 666 di dahi maupun di lengan kanan ataupun kiri semua orang. Konteks ini dinyatakan atas nama Helen Fahmi Tuhan menghubungi 666 di dunia. 666 Irwan Cornell di staff ini. Bahwasanya perjuangan perkara supernatural abad milenium menyatakan merupakan perhatian oleh masa depan yang jauh di sana. Milenium ketiga atas nama Ellen White Tuhan untuk keterkaitan perjuangan seorang manusia yang bersikuku terhadap perkara supernatural abad milenium. Kode Himen Komandingu Sungri kode 666 ditetapkan atas nama peradilan milenium ketiga masa depan atas nama Ellen White bersama koloni, bahwasanya 666 di dunia adalah Roh Kudus yang dinantikan. Perjuangannya untuk eksistensi perkara supernatural abad milenium masa lalu. Kode Himen Komandingu Sungri kode Jehwa kode 666. Konteks terhubung Ellen White menyatakan bahwasanya hal ini tidaklah serta-merta
harus menunjukkan bagi banyak orang, karena memang memiliki banyak waktu untuk memahaminya. Dapat juga menghubungi ataupun mengkonfirmasi keterwakilan Ellen Family di Abak Meling. Kontak menyatakan bahwasanya Ellen Family itu panik. Sungguhnya dapat dihubungi untuk konfirmasi internet ID 666 perubahan konek discovery. Keterkaitan pula ambiguitas ketuhanan kitab suci. Seperti yang berkembang sejak tahun-tahun berlalu ini. Kontak terus menyatakan Ellen Family Tuhan dapat menjabarkan ataupun menjelaskannya kembali secara komprehensif keterkaitan kesetanan dan kemalaikatan serta ketuhanan yang sesungguhnya. Yang dimaksud bukanlah kode human commandingus sungguh. Sesungguhnya yang dimaksud oleh kitab suci Ellen Family Tuhan ambiguitas kepada kesetanan, kemalaikatan, dan interparalel ketuhanan. Demikianlah konteks room menyatakan untuk merevisi ataupun melengkapi pengejaran perkara supernatural abad milenium masa lalu. Kode Himen Komandingo Sungri, kode 666 di dunia. Kode penantian, kedatangan, pejuang, eksistensi perkara supernatural masa lalu. Takdir pada Roh Kudus. 666 di dunia yang berkaitan kronik historikal masa di masa kepada Islam di dunia. Termasuk kepada Trinitas Kristiani. Termasuk kepada Buddha. Termasuk kepada agama-agama. Termasuk kepada istilah kingdom di dunia. Termasuk kepada istilah kaisar di dunia. Termasuk kepada nama alien under dan beratribut status sebagai alien reincarnation human abad ini. Kontak terhubung Ellen Family Internasional menyatakan, marilah kita bersukaria dan bersenandung gembira karena kedatangan Roh Kudus sudah tiba di abad milenium. Atas nama 666 di dunia, pejuang eksistensi perkara supernatural, kode Himen Komandingo Sungri, kode abad milenium, kode Jirhua, kode 666 di dunia. Definitif 666 Islam, 666 Trinitas Kristiani, 666 Buddha Cita, 666 Kingdom di dunia, 666 Kaisar masa demi masa, 666 ICDM, 666 Irwan Cornell Discovery. Definitif telah menyelenggarakan pengakuannya atas nama Internet Global masa kini, yang sejujurnya merupakan media yang telah dipersiapkan secara matang. Berdasarkan konteks terhubung menyatakan atas nama Alien Family Tuhan sebagai fasilitas untuk pengurusan perkara supernatural abad milenium secara efektif dan efisien sesungguhnya, yang berpenantian kepada kedatangan 666 ujungnya 666 abad milenium. Takdir kepada Roh Kudus yang tidak berjalan kaki keliling dunia serupa seperti Yesus Kristus di masa lalu. Konteks menyatakan Ellen Family berupaya untuk merevisi tentang perjalanan kenabian sejak masa di masa secara lebih efektif dan efisien lagi
karena juga keterkaitan pengejaran, rivalitas, kelawanan, kemusuhan yang menipu kode himen komandingus sungguh kode abak melinu. Peretasannya untuk masa depan. Atas nama Ellen Pamukupan yang penantian 666 di dunia, pejuang eksistensi perkara supernatural abak melinu yang diputuskan atas nama peradilan milenium ketiga, difasilitasi, dimediasi atas nama alien paham Tuhan ke dalam wujud internet ataupun teknologi masa depan sebagai mobilitas ataupun juga transportasi yang efisien dan efektif untuk menyelenggarakan perjuangannya demi masa depan, demi milenium ketiga, demi alien paham Tuhan sebagai promotor juga untuk eksistensi ketuhanan alien paham atas nama 666 dunia. Kelanjutan appointment kepemilikan alien paham internasional termasuk kepada internet. Untuk menyatakan demikianlah status internet sesungguhnya yang berpenantian 666 kepada masa depan. 666 yang bertakdir kepada Roh Kudus. Perjuangan eksistensi perkara supernatural abad milenium masa depan. Namanya berdasarkan konteks itu menyatakan Ellen Family menginginkan 666 dalam kode Scalper ini untuk menyatakannya, mengkomprehensikannya kepada seluruh dunia. Hendati pun kecemburuan ataupun cemburu menyertai banyak orang. Demikianlah penyempurnaan appointment abad milenium ini. Sungguhnya telah diselenggarakan oleh 666 Irwan Cornelis Capri dan kelanjutannya mengkonfirmasi pada Alien Farm Internasional yang berpersiapan kontak terhubung termasuk juga atas nama negara-negara kepercayaannya. Seperti juga Islam dan Arab, Medina dan Israel yang termasuk juga kepada Eropa dan negara-negara di benua Eropa serta termasuk juga Amerika Serikat. Untuk 666 International Millennium Issue, revisi kepada 666 takdir Roh Kudus 666 Irwan Cornel Discovery. Ini pada momen kali ini demikian terlebih dahulu untuk konfirmasi ataupun penjelasan kembali atas nama kontak terhubung yang menyatakan bahwasanya jaringan pembuktian perkara supernatural secara internasional dan keterwakilannya sungguhnya terhubung pada nama Irwan Cornel hingga momen kalender ini. Namunkan nama Irwan Cornel untuk menyelenggarakan kembali secara bilingual ataupun berbahasa Indonesia berkaitan tentang klaim mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab takdir kepada Roh Kudus atas nama 666 Irwan Cornelis Capri. Terima kasih dan tidak lupa juga tentang reward perkara saya. Kembali saya ingatkan karena juga keterkaitan konteks terhubung menyatakan hal tersebut diperlukan juga untuk diingatkan. Untuk keterkaitan penyempurnaan momen eksekusi ataupun kelanjutan appointment 666 Irwan Cornelis Capri. Definitif 22 triliun rupiah telah dikenal oleh internasional dan mengalami pembuktian basic perkaranya terus-menerus. Ketersangkaan terutama yang menyangkut domisili kenegaraan Indonesia serta pengalaman keseharian dari nama Irwan Cornel. Definitif mengalami bullying dan status sebagai kambing hitam perbuatan para pelaku yang berkaitan pula tentang segmen perkara yang mengikutinya. Termasuk juga tentang ramainya bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan pada tahun-tahun perkara supernatural
atas nama usaha tambal ban supernatural 666 ruang pendiskaw ini, yang telah menyatakan dirinya memang tersabotase dan secara kelanjutan diintan untuk mengirimkan perihal tersabotase bidang usaha tambal bannya kepada perkara supernatural yang dimaksudkannya. Intinya ada 666 ruang pendiskaw ini. 666 ruang pendiskaw ini, demikian terlebih dahulu ia termasuk juga lah ya berdasarkan konten nyatakan dan juga segmen-segmen perkara lainnya benar seperti pelanggaran hak-hak ajasi ya pas kekayaan intelektualitas akademik okay, dan lalu kemudian tentang hal privasi dan pelanggaran-pelanggaran umum seperti pelanggaran pidana memang benar terselenggara oleh para pelaku ataupun tersangka. Termasuk juga hal-hal tersebut selain daripada segmen perkara ramainya usaha tambal ban yang mensabotase usaha tambal ban nama Irwan Kurnia. Mana konteks dulu menyatakan semua itu merupakan satu paket bersama atas nama jaringan pembuktian perkara supernatural yang berkomitmen negara-negara termasuk juga Indonesia. 666 Irwan Kurnia ini demikian terlebih dahulu dan ya, update ya benar, update-nya ya itu melalui internet sosial media benar di Facebook dan lalu kemudian melalui Pinterest, lalu Twitter dan juga ya Google benar melalui Google, dan juga termasuk link-link pertemanan internet ID 666 Discovery. Ya pas YouTube pas YouTube belum ya YouTube. Dengan mengetik ID 666 spasi ICDM ataupun Holy Spirit 666 juga bisa di sana akan langsung memunculkan courtesy ataupun recording suara YouTube dari 666 Irwan Kurnia Premium serta juga melalui MP3 juga bisa berdasarkan konteks room menyatakan cukup menggembirakan sekali dapat juga ditemukan diupload melalui MP3 APPS ataupun APK-nya dengan mengetik 666 spasi ICDMI ya pas sudah di ya sudah diterima ya MP3-nya ya iya ya ada memang sudah ada dicek ya berarti ya ya iya ada kan dia 666 spasi ya pak profesor iya pak itu pun ada profesor spasi Irwan Kurnia iya pak berarti sudah pas demikianlah konteks terhubung ini. Saya pernah Irwan Kurnia mengucapkan terima kasih yang mana konteks juga menyatakan bahwasanya gereja-gereja Kristiani secara internasional mendukung pengurusan internet 666 Irwan Kurnia Discovery dan berantusias untuk percakapan lanjutannya bersama Alien Farm Internasional yang mana dukungan juga keterkaitan reward perkara kepada nama Irwan Kurnia. Konten menyatakan akan diusahakan secara maksimal untuk pencapaian 22 triliun rupiah tersebut karena keterkaitan basic perkara yang mencengangkan deklarasi eksistensi mata uang 660 deklarasi mata uang 666 Ellen Family Internasional. Oke, okay, saya sudah dengar. Oke, okay, berarti itu dia. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa terlebih dahulu, nanti saya akan teruskan kembali. Saya sangat senang sekali dengan perjumpaan konteks telekomunikasi yang terhubung ini, sangat menggembirakan sesungguhnya karena hingga tahun 2022 ini sudah tahun baru, kita sudah nyaris jelas sekali dengan pengalaman perkara supernatural ini, sudah tidak begitu absurd lagi untuk status identitas para pelaku ataupun juga termasuk komitmen kita tentang perkara supernatural. Sebab juga memang kan berdasarkan pengalaman kita, perkara supernatural ini itu sangat rentan sekali tidak dipertanggungjawabkan oleh para pelaku ataupun tersangka seperti escape from the case dan juga tentang identitas para pelakunya itu tidak mereka akui kurang lebih seperti itu. 666 Irwan Kurnia Discovery ini, terima kasih dan sampai jumpa.
deklarasi eksistensi perkara supernatural, maksud saya deklarasi mata uang 666 di dunia berdasarkan klaim pengakuan perintisan perkara supernatural atas nama internet ID 666 ruang kodiskaufri menyatakan telah diketahui oleh khalayak internasional dan termasuk juga kontak konfirmasi kepada alien family internasional dengan delegasi nama mereka juga se-alien tape United States of America dan juga se-alien Murgit Egypt serta se-alien MRTR dan termasuk se-alien Irwan Cornell yang masih berstatus manusia dan sungguhnya adalah protokoler dari internet ID 666 for discovery. Thank you very much and Om Swantiasu Shalom dan Bodhisattva serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and see you again on my next internet conference on reporting.